Minimal dalam pertemuan ini ada dua agenda pokok tadi ya, pembahasannya dari teman-temannya juga bertanya mengenai politik Islam dan Islam politik ya. Itu yang terutama, yang kedua manajemennya, manajemen politik gitu. Oke. Nah, ini bisa kita awali dulu. Nah, ini menambahkan dari Mbak Lulut ya, bahwa memang politik itu mengurusi ya, mengurusi umat. Kalau istilah Arabnya itu siasa ya, siasa itu artinya mengurusi, baik itu mengurusi melatihnya dan mendidiknya, itu bagian daripada siasa. Maka ulama-ulama fikih itu banyak sekali justru mewajibkan malah politik itu ya. Oke. Jangankan ulama fikih, bahkan ulama-ulama yang masuk sufi pun mewajibkan itu, seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu luar biasa juga dalam pandangan politiknya ya. Itu sangat penting karena dia juga melewati fase-fase yang cukup penting itu dalam menyiapkan penyiaran agama, itu penting adanya kekuasaan. Nah, secara etimologi politik masih berhubungan dengan policy atau kebijakan. Nah, ini bagian daripada manajemen dari bicara kebijakan. Sehingga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan itu ya, khususnya dalam negara. Jadi kita tidak bisa menghindari namanya politik. Sejak Anda lahir itu Anda sudah masuk bagian politik gitu, karena Anda hidup di suatu negara gitu. Negara adalah bagian tertinggi dari organisasi ya, organisasi politik. Jadi tidak ada orang yang benci politik, susah juga ya, karena dia hidup di area kelompok atau organisasi terbesar namanya negara, di mana negara itu dikelola oleh suatu politik. Nah, bahkan politik itu bagian daripada fitrah kemanusiaan, sehingga menjadi suatu keharusan. Kenapa? Karena secara praktis politik merupakan aktivitas yang sangat mulia ya, ketika dijalankan secara mulia gitu kan. Selama ini banyak yang menghindari politik gitu. Konon katanya Muhammad Abdu saja sebagai seorang intelektual muslim dunia pernah berdoa, "Ya Allah, lindungilah aku dari politik," gitu. Karena dia pernah menghadapi suatu situasi politik yang tidak bagus ya. Tapi sebenarnya politik itu sangat penting dan harus dikelola dengan baik. Nah, bagaimana cara mengelola dengan baik? Maka pengelolaannya itu harus amanah. Maka salah satu wawancara Ustaz Abdul Somad misalnya, dia mengatakan bahwa mengapa dia tidak mencalonkan diri menjadi presiden itu karena bukan karena persoalan apakah nanti dipilih oleh rakyat mayoritas, tapi ditentukan oleh siapa yang menghitungnya gitu. Jadi bisa saja misalnya ada satu tokoh hebat dicoblos, 1000 orang yang mencoblos, itu bisa 10, tergantung yang menghitung kayak gitu. Maka memegang kekuasaan pada pemungutan suara itu sangat penting. Nah, begitu juga dalam dunia muslim, sehebat apapun muslim itu ketika dia bertarung pada suatu kelompok yang apa, tidak memungkinkan itu ya, untuk menang itu tidak bisa menang gitu. Ya, maka itu sangat penting, harus dikuasai. Nah, ini karena ini tadi ya, aktivitas yang mulia yang bermanfaat karena berhubungan dengan pengorganisasian urusan masyarakat publik dalam bentuk sebaik-baiknya itu. Tidak ada orang yang bisa menghindari politik karena setiap orang pasti hidup di suatu negara ya. Sedangkan negara adalah bagian dari organisasi politik. Nah, ini Islam adalah agama universal yang meliputi berbagai aspek termasuk politik. Maka politik itu bagian daripada Islam. Negara dan tanah air adalah bagian dari Islam, maka tidak ada yang namanya pemisahan antara agama dan politik. Ya, itu kurang pemahaman saja ketika ingin dipisah antara agama dan politik gitu. Ada ungkapan yang menarik dalam Islam, tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya. Tidak ada kebaikan pada agama yang tidak ada politiknya. Sehebat apapun agama itu, tanpa dengan kekuatan politik itu tidak bisa berkembang. Itu Islam berkembang hari ini itu Nabi Muhammad sebagai pionir utama dalam politik gitu. Dia yang turun langsung dalam dunia politik gitu. Kita memahami bagaimana dia bernegosiasi dengan para kepala-kepala negara, bahkan kepada kafir Quraisy. Ya, kita mengingat bahwa Nabi itu pernah dicoret juga usulannya dalam perjanjian ya. Jadi bukan hanya Piagam Jakarta yang dicoret 7 kata ya, 7 kata itu pernah dicoret di masa Nabi Muhammad itu. Jadi pertama ketika ingin melakukan gencatan senjata untuk selesai berperang, maka Nabi Muhammad itu bernegosiasi dengan pemimpin Quraisy, dan pemimpin Muhammad itu menulis bahwa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kepimpinan kafir Quraisy itu menolak. Nah, jangan menggunakan kata bismillah itu, kami tidak mengenal itu. Ya. Pertama
Sahabat tentu tidak sepakat, tidak mau masa kata-kata yang sangat mulia itu dilecehkan ya. Tapi Nabi Muhammad itu justru menerima. Yang terakhir itu ditutup Muhammad Rasulullah. Nah, kafir Quraisy menolak. Tidak boleh ada kata penutup Muhammad Rasulullah karena kami tidak mengakui Anda sebagai rasul itu. Ganti saja Muhammad bin Abdullah. Marah semua itu para sahabat itu, rela mati itu. Masa ini kalimat-kalimat penting ini harus dicoret tuh. Kata Nabi, tidak apa-apa dalam bernegosiasi kita sebagai orang muslim bisa mundur sedikit untuk kemenangan. Dijelaskan kepada sahabat secara rasional bahwa pertama, saat ini kita masih minoritas, maka alangkah baiknya kita menerima itu meskipun kita harus mencoret kata-kata itu ya. Itu Nabi berpolitik luar biasa itu. Akhirnya dia menang ya, di masa itu menang. Kemudian ketika para sahabat ditawan misalnya oleh kafir Quraisy, itu kan ada perjanjian-perjanjiannya, itu harus kembali kepada Islam sendiri, kita menerima saja ya ketika ingin dihapus. Itu sudah biasa. Kemudian ini Imam Ghazali, salah satu filsuf dan salah satu sufi ya, dia mengatakan memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik, kekuasaan adalah saudara kembar itu. Jadi bagi Al-Ghazali itu mempunyai kekuasaan dan mempunyai keagamaan itu adalah saudara kembar, tidak bisa dipisah ya. Dalam memperjuangkan kebaikan itu harus dibarengi dengan kekuatan politik gitu. Bayangkan beberapa tahun yang lalu kan ada aturan berapa ya, daftar 200 apa ya, daftar 200 mubalik ya gitu. Bayangkan kekuasaan itu bisa mengatur siapa ustaz yang bisa diundang untuk berceramah gitu. Itu kan masa gencar-gencarnya kemarin ya, isu politik identitas gitu. Itu punya kekuatan. Ya. Bahkan UAS yang hebat itu tidak termasuk dari golongan ustaz yang 200 itu. Itu bayangkan, luar biasa hebat. Kekuasaan itu penting. Ya. Nah mungkin karena kekuasaan yang seperti ini, orang-orang yang intelektual dalam dunia muslim tidak nampak gitu. Profesor Quraisy, siapa yang meragukan kemampuan intelektualnya ya, pakar tafsir dan menulis banyak sekali buku, tapi kan jarang tampil di media memberikan pencerahan. Jarang diberi kesempatan ya. Ustaz Abdul Somad itu kan jarang diberikan kemampuan ya. Tapi apa yang tampil yang bisa melawak gitu kan, yang bisa ya kayak gitu ya, istilah yang biasa-biasa saja ya. Hanya fikih doang gitu ya. Bersentuhan suami istri batal atau tidak, itu terus berulang. Ngapain disiarkan di media itu? Di pengajian sudah ada itu. Tapi kan politik apa keislaman yang bisa mengajar seorang untuk lebih produktif itu tidak ditampilkan itu. Karena kita enggak punya kekuatan politik, termasuk kekuatan dalam dunia media itu, menguasai televisi gitu. Nah, yang televisi ini kan bukan orang-orang muslim atau yang bukan orang yang pro muslim itu. Muslim yang berkemajuan itu tidak. Tapi coba orang muslim semua yang pegang itu kan pasti siarannya bagus gitu. Nah. Oke, agama adalah dasar perjuangan, sedang penguasa kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Itu sangat menarik sekali ya. Ini masih kata Imam Ghazali, perjuangan yang tak didasari prinsip agama akan runtuh, dan perjuangan agama yang tidak dikawal kekuasaan akan sia-sia. Jadi kekuasaan yang tidak dikawal oleh kekuatan keagamaan itu juga sia-sia. Nah, ini ada kaidah usul fikih ya. Mala yatimul wajib ya illa bihi fa huwa wajib ya. Jika ada satu kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Nah, seperti tadi, jika kewajiban mensyiarkan nilai kebaikan Islam tidak bisa efektif tanpa kekuasaan politik, maka otomatis kekuatan politik atau menguasai politik itu adalah wajib hukumnya. Itu adalah kada usul fikihnya ya. Itu bisa. Oke, bagian akhir dari penanya yang dari Ghazali tadi, manajemen lembaga politik Islam. Nah, banyak sekali manajemen dalam lembaga politik. Ini hanya beberapa saja. Yang pertama, pembentukan dan pembagian kekuasaan itu bagian daripada manajemen ya, strategi, taktik itu juga bagian dari manajemen. Kemudian pembuatan keputusan ya, keputusan itu pada masyarakat bersifat baik dan sebagainya, itu semuanya adalah bagian daripada manajemen itu. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik itu semua adalah bagian daripada manajemen. Nah, yang bagian ini yang akhir. Nah, manajemen bagian dari pengaruh politik. Bahkan manajemen itu sendiri dipengaruhi oleh kekuatan politiknya. Apapun bisa berubah tergantung keinginan politik. Apalagi misalnya
lembaga pendidikan yang menerima gucuran dana dari pemerintah, otomatis itu kurikulumnya harus dirubah sesuai dengan kepentingan politik itu. Nah, itu sangat penting itu. Bayangkan, nah, kalau ada agenda besok-besok itu bahwa pendidikan agama Islam itu mau dicoret dalam dunia pendidikan, itu wajar karena siapa yang memegang kekuasaan itu. Maka penting hukumnya orang Muslim memegang kekuasaan kalau ingin meletakkan bahwa agama pendidikan agama Islam itu penting untuk terus dilaksanakan. Rebut dong kekuasaan, jangan menghindari kekuasaan. Okay. Manajemen diperlukan untuk kepentingan politik, administrasi, keuangan dan macam-macamnya. Okay, itu yang bisa Bapak tambahkan hari ini, bahwa usahakan bisa berbicara semua dengan politik, Anda yang senang dengan politik, dan berusaha menarik kepada garis yang seluruh-seluruhnya atau kepada rel yang sesungguhnya, bahwa politik yang baik itu penting untuk dijalankan, karena itu adalah bagian wajib dari umat Islam. Bila itu wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.